sama cewek lain lagi. Aku bunuh kamu. Tuh kan Bu Mar, lihat kan, si Julita datang-datang bikin ribut aja terus. Mana datang-datang cuma minta duit aja lagi buat party sama teman-temannya. Sudah Pak Dadang, nggak apa-apa. Yang sabar ya Pak Dadang. Sabar sih sabar ya Bu Mar. Tapi semuanya kan ada batasnya juga. Sudah. Pak Dadang mau minuman lagi. Biar Bu Mar buatin gratis untuk Pak Dadang. Duh, nggak usah deh Bu Mar. Jadi enak. Nggak enak maksudnya. Kalau Pak Dadang perlu cerita apa-apa, Pak Dadang bisa cerita sama Bu Mar ya. Makasih ya Bu Mar. Pak Dadang lanjut kerja dulu ya. Iya Pak Dadang, semangat ya kerjanya. Makasih ya Bu Mar. Pak Dadang, gimana tadi Pak Dadang? Jadi minum es jeruk dari pantai selatannya buatan Bu Mar nggak? Dah kok Detono, emang mantep banget es jeruk dari pantai selatannya. Tuh kan, rekomendasi Tono itu emang nggak pernah salah Pak Dadang. Oh ya Pak Dadang, tadi ada nyari Pak Dadang tau. Ibu-ibu rambutnya merah, terus make upnya menor banget, terus sama bibirnya juga jontos banget. Tadi bingung dia nyari Pak Dadang di sini tau. Oh, orangnya itu. Dah kok Detono, Pak Dadang udah ketemu sama orangnya itu. Emang itu siapa Pak Dadang? Tukang tagih utang ya? Atau ibu-ibu gila dari jembatan belakang sekolah? Ngaco kok ngomongnya, itu istri saya. Walaupun istri saya jelek, setidaknya kamu jangan menjelekkan istri saya ya. Saya gampar kamu. Maaf Pak Dadang, kapur aja lah. Jalan tuh Tono, pantesan aja disuruh bersihin kamar mandi terus sama Bu Nur. Bikin hari-hariku jadi bad mood aja. Udah deh, udah jam segini, mendingan aku pulang aja sekarang. Sepi juga di sekolah. Julita? Julita? Pasti masih keluar tuh dia. Cucian kering tak dilipet sama dia. Gak dibuatin makanan lagi sama Julita. Beda banget sama Bu Mar. Kalau dulu Bu Mar setiap aku pulang pasti dibuatin makan. Rumah pasti selalu bersih. Cuma dasar Julita itu selalu aja keluyuran sama teman-temannya. Ngabisin duit aja. Kalian para penghuni bumi, cepat kalian pergi dari sini, karena aku akan memusnahkan dunia. Kebiasaan banget, pasti lagi mabuk kamu ya. Kamu yang duduk di sana. Udah, sekarang masuk kamar, ganggu aja sih. Panci. Aja tuh si Julita lagi hamil malah mabuk-mabukan kayak gitu. Udahlah, mending tidur aja lu sekarang. Pak Dadang, kenapa? Pak Dadang, malah tiduran di sofa, bukannya kerja nyari duit. Astaga Julita, ini loh aku baru pulang dari kerja, aku mau istirahat dulu sebentar. Julita, kamu juga mabuk tadi baru datang. Aduh, udah deh pokoknya. Aku minggu depan mau ngadain pesta pernikahan yang mewah. Pokoknya uangnya udah harus ada ya. Titik, nggak pakai koma. Oh iya, lagi satu. Pak Dadang harus ngasih aku uang 1 juta hari ini. Karena aku mau dinner sama teman-teman aku. Oke? Astaga. Gara-gara Julita nih aku sampai harus ngelakuin ini. Kira-kira Bu Nur suasana hatinya lagi baik nggak ya? Salah ngomong dikit aja pasti dibentak nih sama Bu Nur. Coba ngoping dikit ah. Aduh. Mana
Bu Nur lagi nangis. Ini suara hatinya pasti lagi sedih nih. Aduh, bisa kena semprot nih aku gara-gara Bu Nur. Gara-gara Julita. Aduh. Semua ronda yang kemakan kemarin. Pak Dadang? Bu Sri? Ngapain Pak Dadang bengong aja di depan ruangannya Bu Nur? Oh, ini saya maunya ngomong sama Bu Nur. Tapi kayaknya suasana hatinya Bu Nur lagi sedih deh. Itu tadi saya dengar lagi nangis. Pasti lagi ada masalah tuh sama suaminya. Saya gak jadi ngomong deh sama Bu Nur. Mending saya lanjut kerja aja. Mari ya Bu Sri. Stop! Kenapa Bu Sri? Itu Bu Nur bukan lagi ada masalah di rumahnya. Pasti lagi nonton drakor itu. Coba aja tuh buka pintunya. Hah? Bu Nur. Tentu isinya biota tuh itu. Pak Dadang kenapa sih Pak Dadang? Ada apa sih? Tuh kan bener lagi nonton drakor. Ternyata bener Bu Sri. Makasih Bu Sri. Ada-ada aja deh. Bu Nur. Bu Nur, saya mau ngomong sesuatu. Iya, kenapa Pak Dadang? Kayaknya penting banget ya. Jadi saya punya rencana, Bu. Jadi gini. Prihatinnya Pak Dadang, tapi nggak apa-apa kok Pak Dadang, saya perbolehkan. Jadi boleh Bu? Boleh kok. Beneran Bu? Beneran. Yakin kan Bu? Yakin. Sumpah, Pak Dadang. Jangan buat darah saya tinggi ya Pak Dadang. Dari tadi saya sudah perbolehkan kok. Sekarang Pak Dadang keluar ya, saya mau lanjut nonton drakor. Iya Bu Nur. Tapi bener kan? Keluar. Iya Bu Nur, makasih ya Bu Nur. Menyebalkan sekali orangnya itu. Nika da anna jutjana. Opa, opa, opa. Aku bisa nikahin Julita juga sekarang. Oke, yang pertama aku harus lakuin sebar undangan dulu sekarang. Biar nanti semuanya bakal datang ke pernikahanku sama Julita. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang.